banyak teman-teman dari kalian, banyak yang salah juga yang perlu Ustazah jelaskan kembali ya. Oke, kita mulai ya dari nomor 1 ya. Ustazah sambil melihat soalnya, nomor 1 itu penjumlahan pecahan yang menyebutnya sama, jadi tidak Ustazah berikan caranya di sini ya, karena menyebutnya sama maka yang ditambahkan adalah nilainya saja. Nomor 1 sama dengan caranya nomor 7 ya. Langsung ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah penjumlahan pecahan tetapi pecahannya berbeda penyebut. Ingat kalau penyebutnya berbeda maka harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Kalau ini sudah jadikan per 24 karena kelipatan yang paling kecil adalah 24. Ya. Kalau sudah disamakan penyebutnya hasilnya adalah 43/24 bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/19/24. Ya. Nomor 3 sebenarnya sama dengan nomor 2, penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Tetapi nomor 3 kenapa ditulis lagi? Karena di sini ada pecahan campuran. Ya, pecahan campuran, maka bagaimana caranya? Silakan dikumpulkan dulu bilangan yang utuh dan campuran bilangan pecahannya juga dijadikan 1. Kalau sudah ini ditambahkan, yang ini pecahannya karena penyebutnya berbeda maka disamakan dulu penyebutnya ya, menjadi per 20. Kalau sudah ditambahkan menjadi 9/19/20 ya. Nah, nomor 3 ini caranya sama dengan nomor 5, nomor 6 dan nomor 8 ya, penjumlahan pecahan campuran ya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah soal cerita kakek memiliki sawah seluas 2,5 hektar. Sawah tersebut ditanami padi. Ditanami padi 3,5 hektar dan ditanami jagung 1,2 hektar. Berapa sisanya? Ya, berarti sisa dikurangi. Ya, karena bentuknya berbeda, ada desimal, ada pecahan, maka ketika ingin menjumlahkan atau mengurangkan yang berbeda seperti ini harus disamakan dulu bentuknya. Kalau mau disamakan menjadi desimal, maka desimal semuanya. Ya, di sini yang belum desimal adalah 3/5. 3/5 ketika dijadikan desimal menjadi 0,6. Ketika dikurangkan menjadi hasilnya 0,7. Nah, nomor 4 cara pengerjaannya sama dengan nomor 16, nomor 17, nomor 25 dan nomor 28. Ya, yang diingat adalah kalau beda bentuknya maka samakan dulu bentuknya. Ya. Nomor 9 diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar. Kalau disuruh mengurutkan berarti harus sama dulu bentuknya. Kalau Ustazah di sini untuk memudahkan Ustazah buat menjadi persen semuanya. Kalau sudah baru diurutkan dari yang terbesar. Berarti yang terbesar 8/3, kemudian 150%, kemudian 1,4 dan 1/1/4. Ya. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu adalah ditanyakan hasil dari pecahan ditambah persen. Ya, karena tidak sama maka samakan dulu bentuknya. Ya, menjadi desimal 4,12 ditambah 0,25. Hasilnya adalah 4,37. Ya. Kenapa mau dijadikan desimal? Karena di sini pilihan gandanya adalah desimal. Ya. Nomor 12 lanjut ya. Nomor 12 itu soal cerita Pak Saleh membeli 60 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dibagi menjadi 1,5 kg untuk dibagikan kepada tetangganya yang kurang mampu.
banyak tetangga yang akan mendapatkan daging sapi adalah, di sini ada kata kuncinya adalah dibagi. Berarti dibagi ya. 60 dibagi 1,5. Cara yang paling mudah ya adalah dengan menjadikan pecahan. Pembagian pecahan ingat bisa dijadikan perkalian dengan syarat yang belakang dibalik. Ya, kalau sudah dikalikan biasa 600 per 15 atau 600 dibagi 15 hasilnya 40. Nah, nomor 12 ini caranya sama dengan nomor 15, 19, 21, 24, dan 27. Ya. Lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu soal cerita juga. Jika berat satu bungkus roti 34 kilogram, berat 28 bungkus roti adalah, berarti tinggal mengalikan saja. Ya, 28 kali 3 dibagi 4 hasilnya 21. Nomor 14 ini caranya sama dengan nomor 20, 23 dan 30. Ya, nomor 18 itu adalah hasil dari 75% dibagi 2,5. Nah, lagi-lagi ya, bentuknya berbeda, maka yang paling mudah adalah jadikan menjadi pecahan. Kalau sudah menjadi pecahan, pembagian bisa dijadikan perkalian yang belakang dibalik. Gitu aja ya. Nomor 22 itu hasil pembagian lagi, tetapi di sini persen dibagi dengan persen. Ya, kalau persen dibagi dengan persen, maka caranya adalah persennya hilang. Ya, 120 dibagi 4 hasilnya 30. Ingat kalau pembagian persen, persennya hilang. Ya, nomor 26 ditanyakan luas persegi. Ya, luas persegi jika diketahui sisinya 1,5 cm, maka luasnya adalah sisi dikali sisi sama dengan 1,5 dikali 1,5 2,25. Terakhir nomor 29 itu adalah hasil dari, di sini ada perkalian dan penjumlahan. Maka caranya adalah kerjakan dari sebelah kiri, dikalikan dulu. Karena bentuknya berbeda, dirubah dulu bentuknya supaya sama. Menjadi pecahan dikali pecahan. Ya, pecahan dikali pecahan, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 6 kali 3, 15, 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian ditambah 3 per 10, penyebutnya beda, disamakan dulu penyebutnya. Hasilnya adalah 45 per 100, disederhanakan menjadi 9 per 20. Ya, oke, itu tadi penjelasan pembahasan PTS yang sudah kalian kerjakan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah memperhatikan penjelasan dari Ustazah tadi. Ya, setelah ini yang nilainya masih kurang, silakan lanjut ke soal remedial.